Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Wiwi. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Udah musim nikahan lagi nih, kira-kira teman-teman sukanya ngadu atau ngamplop ya? Kalau misalnya teman-teman sukanya ngadu, teman-teman bisa banget tonton video ini. Karena kali ini aku mau kasih 7 referensi kado unik yang low budget ya. Kira-kira apa aja nih kadonya? Tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu channel ini, kemudian pencet tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung aja yang pertama, ini ada alat sholat. Alat sholat ini kita bisa isi berupa mukena dan juga sarung plus sajadah. Jadi udah paket lengkap banget ya teman-teman untuk istri dan juga suami. Kemudian yang kedua, ada lukisan pengantin atau ucapan happy wedding seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bagus banget, cocok banget sebagai gift pernikahan. Lanjut yang ketiga, ada selimut. Nah, selimut ini macam-macam banget ya teman-teman. Dari mulai selimut yang polosan, motif, atau mungkin teman-teman juga bisa kasih selimut yang motifnya tuh kesukaannya si pengantin. Mungkin klub sepak bola atau kartun favorit. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan atau kesukaan si pengantinnya ya. Kemudian yang keempat, ada peralatan masak. Nah, peralatan masak ini paling bagus ketika kita ngasih itu yang set-set gitu ya teman-teman. Kayak panci set, nah seperti itu, ada beberapa piece gitu plus sutilnya. Nah, itu cocok banget untuk jadi gift. Kemudian yang kelima, ada setrika. Nah, di sini teman-teman bisa pilih setrika biasa ataupun setrika uap, cocok semua ya untuk gift. Kemudian yang keenam, ada jam tangan couple. Nah, jam tangan couple ini terserah teman-teman nih mau beli yang merek apa, yang pasti sesuaiin sama budget teman-teman aja ya. Kemudian yang ketujuh, ada jam dengan background si pengantin. Jadi ini bagus banget nih buat gift teman-teman, karena jadi si pengantin ini bisa ingat terus momen pernikahan atau momen bahagia mereka. Nah, itu tadi 7 ide kado pernikahan yang cocok buat kita kasih sebagai gift pernikahan yang tentunya low budget juga ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe juga channel ini. Yang udah subscribe, aku doain semoga semuanya rezekinya lancar dan barokah. Amin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.